Berikut ini cara untuk mengaktifkan ketuk dua kali di HP Vivo. Jadi langsung saja berikut ini cara mengaktifkan. Jadi kalian buka pengaturan. Nah, dari pengaturan ini kalau kalian ingin cepat bisa dari sini di bagian pencarian ketik ketuk. Nanti kalian cari ketuk dua kali untuk membangunkan. Jadi langsung saja bisa juga diakses dari sini. Di bagian pintasan dan aksesibilitas, pilih gerakan pintar. Di sini ada hidup dan matikan layar pintar. Dan ini, kalian aktifkan kedua tombol ini. Nanti kalau sudah aktif seperti ini, nanti kalian ketuk saja di layar yang kosong. Dan kalian ketuk lagi untuk membangunkan. Jadi sangat mudah. Silakan dicoba.